Malaysia kita melalui NIBM dan MGVI itu memang kita ada satu roadmap, vaksin roadmap, dan kita nak ambil 10 tahun yang untuk membangunkan capacity untuk kita membuat vaksin manusia. Kenapa begitu lama? Sebenarnya kalau kita nak membangunkan vaksin manusia, sekarang kita tak ada capacity. Kita cuma ada capacity untuk membuat vaksin binatang. Manusia susah sikit sebab threshold dia sangat tinggi dan memerlukan dana yang sangat banyak. So untuk kita tak cukup dana. So dia kena ada dalam rolling lah. Dia kena 10 tahun. Dia memang kalau kita sukar nak berbanding dengan negara lain lah, sebab dari segi size, dari segi dana, dari segi capacity, semua berbeza-beza. So kita dalam konteks yang berbeza lah. Tetapi saya rasa tempo yang ditetapkan sebelum ini itu 10 tahun, saya rasa memang sangat munasabah lah, memandangkan keadaan negara kita, ekonomi, dari segi kepakaran juga. So saya rasa on track lah.